Hello guys, kembali lagi dalam channel YouTube saya JH Louis Elbin. Oke guys, hari ini kita mau masak lagi. Kita mau masakan ayam masak lemak bersih sendiri. Sorry guys, sebab lama sudah tidak update video oleh karena masalah-masalah tertentu. Oke guys, ini dia. Ada saya tunjukkan bahan-bahan dia. Ayam masak lemak cili api bersih sendiri. Nah, ini dia kentang, ayam, serbuk kunyit, garam, santan, lada cili besar, lada kecil, kunyit, bawang merah, bawang putih. Nah guys, ini dia bahan-bahan dia. Oke, kita terus video ke seterusnya, proses-proses memasak ya. Oke guys, ini dia kita punya step-step. Pertama sekali, ayam tadi kita letak serbuk kunyit ya. Serbuk kunyit. Lepas itu kita letak garam sedikit. Kita gaur-gaur ya supaya serbuk kunyit tadi sebati dengan ayam. Oke, serbuk kunyit tadi telah disebatikan dengan ayam, jadi kita tunggu dia dalam masa lebih kurang 15 menit begitu ya. Oke guys, sekarang untuk proses-proses memotong bahan-bahan tadi ya, kita saksikan. Oke guys, bahan-bahan tadi kita akan tumbuk ya, kita masukkan ke dalam losung dan kita akan tumbuk dia. Oke guys, sekarang proses untuk memasaknya guys. Oke, lanjut. Minutes later.
Oke guys, masakan tadi telah pun siap dan ialah bentuk-bentuk masakan dia sangat pedas guys. Walaupun tidak seberapa, inilah dia masakan ayam lemak resepi sendiri, sangat pedas guys. Oke guys, kamu jangan lupa coba kalau kamu rasa-rasa berminat. Bahan-bahan dari tadi pun sudah saya tunjukkan. Jadi apapun, kamu jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube saya. Oke guys, itu saja untuk resepi hari ini. Terima kasih banyak. Dadah.